Ini event kolaborasi antara Gecraft DPW DIY dengan Pemkot Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan event ini melibatkan 47 tenan angkringan di teman-teman di Jogja seperti itu. Terus kami melibatkan juga teman-teman supplier komunitas angkringan yang ada di Kota Yogyakarta dan menyerap cukup banyak tenaga kerja di event ini. Dan event ini event pertama kali di Kota Yogyakarta, Festival Angkringan Yogyakarta, dan kami pionir di Kota Jogja seperti itu. Sebelumnya belum ada di Kota Jogja, dan sekarang ada di Kota Jogja, dan insya Allah akan menjadi agenda rutin kami di Gecraft BPW dengan Pemkot Kota Yogyakarta. Tadi kita gabut, terus nggak sengaja sih lewat FYP TikTok, terus kita kesini aja gitu sore-sore. Lumayan seru ya, ramai. Kayaknya ini banyak peminatnya, jadi untuk nyari parkirnya sebenarnya gampang sih, cuma rame banget, jadi lumayan mantap. Kita baru jalan 15 menit ini, belum lihat-lihat. Dapat apa tuh, Kak? Nasi kucing sama usus. Ini rombongan ini cuma 3 ini. 4 sama anak kecil. Tengah 6. Ya, tumpuan, Bu. Iya, ya. Tadi habis makan siang, ya. Iya. Apa aja, Bu? Makan nasi tahu tetelan, tahu bakso, tempe, teh jahe. Apa aja, Ibu? Kesannya, ya senang, happy-happy. Ya, bisa terus gini terus ini. Supaya maju terus. Semoga bisa merangkul UMKM di Jogja supaya kalau kayak gini kan bisa menambah pemasukan ya buat UMKM. Jadi kalau bisa merangkul, seenggaknya nanti semakin dikenal gitu. Mencari apem, segelas es dawet segarkan dahaga. UMKM ekonomi kreatif jangan sampai melempem. Bersama Festival Angkringan UMKM gerakan ekonomi Jogja. Thank you.
gratis. Kok kan sini enggak gratis sampai sini. Itu loh. Oke. Udah sampai di TikTok kok enggak gratis. Dan ini mungkin volume pertama, akan ada volume berikutnya kemungkinan dengan konsep yang menarik, dan kami juga sebagai penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika event ini mungkin masih banyak kekurangan, ya mohon maaf masih awal, kami masih pemula seperti itu, dan insya Allah di kemudian hari kami akan memperbaiki untuk volume berikutnya dengan konsep yang lebih menarik. Dan saya menghimbau teman-teman warga kota Yogyakarta, DIY khususnya, jangan lupa ngangkring. Ngangkring itu asik, murah meriah, dan di Festival Angkringan Yogyakarta ini kami harganya murah sama dengan di luar, karena kami bisa mengkondisikan, kebetulan saya juga ketua komunitas pembina angkringan di kota DIY, di DIY, provinsi DIY, seperti itu. Harapannya dengan adanya event ini bisa meningkatkan brand value angkringan itu sendiri yang ada di kota Jogja dan di DIY. Besar harapan saya dengan adanya event ini bisa nama angkringan di kota Jogja dan DIY itu bisa melejit, melejit, melejit seperti itu.